Eh, lihat deh. Aku beli tapak pensil baru. Kalian mau lihat? Sini 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 ke meja aku. Ih, aku juga mau lihat. Kamu enggak boleh lihat. Kok gitu? Soalnya kata mama aku cuma 2 orang aja yang boleh lihat. Eh, aku boleh minjem pensil enggak? Enggak boleh. Soalnya kata mama aku alat tulis enggak boleh dipinjemin ke cowok. Sebenarnya ya, mama aku tuh gak bilang gitu sih. Cuma kan kalau alat tulis dipinjemin ke cowok, kan biasanya suka hilang. Mereka tuh gak pernah ngembaliin pensil aku. Ya gak selalu gitu juga sih. Ya pernah sekali-sekali kayak mereka kembaliin gitu. Tapi itu jarang banget. Mau hand sanitizer juga gak? Nih. Makasih. Iya, sama-sama. Eh, aku juga minta dong. Kata mama aku hand sanitizernya gak boleh bagi-bagi ke yang lain. Soalnya nanti cepet habis. Udah gak ada guru kan? Ih, kamu juga iya, main pop-it. Akhir-akhir ini aku lagi suka main pop-it. Ya, kata aku sih seru ya main pop-it. Apalagi kalau lagi bosen. Soalnya tuh dengerin suaranya tuh kayak tuh satisfying. Aku punya 4, aku punya unicorn. Terus aku punya Pikachu. Terus aku punya bentuk kaki yang rainbow. Sama Among Us. Tapi kalau kalian nanya paling favorit aku yang mana, aku paling suka yang Among Us sama yang kaki. Soalnya mereka tuh yang bunyinya paling enak nih. Iya, aku pinjem yang Among Us dong. Aku lagi mainin yang Among Us. Kalau mau pinjem yang ini aja. Main pop-itnya di sini aja ya. Maksudnya di kelas aja gitu. Jangan dibawa sampai keluar kelas. Soalnya waktu itu pop-it aku pernah hilang. Ih, bandonya lucu banget. Makasih. Belinya di mana? Bentar, aku inget-inget dulu. Ini beli di mana ya? Perasaan baru beli kemarin deh. Nanti deh. Kayaknya aku lupa. Loh, tugas matanya jadi dikumpulin hari ini? Iya, belum selesai ya? Aku udah selesai kok. Mana ya? Mampus. Kayaknya aku lupa bawa. Kamu belum bayar uang kas. Siti, aku udah bayar uang kas belum? Udah nih barusan. Oh, udah? Loh, kapan? Kemarin. Kemarin? Iya. Kemarin, hari kemarin? Masa sih aku bayar uang kas? Kapan ya aku bayarnya? Di kantin loh, masa lupa? Di kantin? Eh, tadi kamu pinjem pensil aku kan yang warna biru? Iya, emang kenapa? Oh, belum dibalikin ya? Loh, tadi barusan sih oh, sama udah. Kamu? Loh. Oh, iya udah. Eh, udah enggak ada guru kan? Mana ya? Hah? Enggak deh, aku di kelas aja, aku mau belajar lato-lato. Ih, kok kalian pada bisa sih main lato-latonya bisa sampai kayak cetak-cetak ke atas kayak gitu? Aku aja cuma bisa segini. Belinya di depan sekolah ya? Iya, aku tahu sih. Kamu beli di situ juga? Iya, soalnya murah. Ya woy, awal-awal aku belajar juga ya, tangan aku sampai biru-biru. Untung sekarang udah enggak. Aku juga pengen belajar yang kayak lato-latonya bisa ke atas gitu. Tapi kayak aku takut. Soalnya kemarin kan si Budi aja kena kan, terus jadi biru-biru. Siapa sih yang main lato-lato? Berisik banget. Aku, maaf, lagi belajar. Gak bosan apa main lato-lato? Gak seru tau.